Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kawan-kawan semua tentang mustika atau getah katilaya. Pada kesempatan kali ini saya akan men-share atau mengedukasi tentang getah katilaya ya. Karena sekarang tentang keaslian atau kepastian dari katilaya sendiri banyak yang punya, banyak yang dikatakan palsu ya. Jadi seperti apa katilaya yang asli ya sahabat ya, nanti kita akan berbincang-bincang dengan yang punya karena ini punya rekan saya. Oke para sahabat, jadi seperti inilah ya getah katilayu atau mustika katilayu yang biasa buat mancing ikan ya sahabat. Barangnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, memang segini adanya. Ini adalah getah katilayu. Tembus ya. Salam-salam buat para pemancing mania ya. Mancing liar, mancing taman, atau mancing harian. Biasanya getah katilayu untuk memikat ikan ya. Sudah tidak asing lagi, para pemancing sudah tahu fungsi dan khasiat dari getah katilayu. Memang katanya yang punya mendapatkannya di daerah Genteng ya, di daerah Jawa Tengah. Dia nggak mau berbincang-bincang ya, nggak mau dipublikasikan. Intinya ini adalah katilaya yang asli, bukan kaleng-kaleng ya, karena beliau yang punya barang ini adalah sering juara ya. Kadang-kadang kalau di Galatama dia belum mancing sudah dikasih duit suruh pulang ya, karena sudah memang terkenal. Jadi ini saya ada contohnya atau ada buktinya, ini joran yang punya biasa mancing, sederhana sekali ya sahabat. Gagangnya dari kayu, tapi kayu apa saya juga bukan taman. Nah seperti ini sahabat. Nah ini saya dengan rekan saya. Nih di sini ada rekan lagi saya. Nah ini simbahnya yang punya getah katilayu sahabat ya. Ini rajanya pakar mancing. Salam mancing mania intinya. Oke sahabat yang baru menonton channel saya atau video saya, jangan lupa bantu like, subscribe-nya ya. Saran dan kritik tulis saja di kolom komentar ya sahabat ya. Nah, mungkin teman-teman yang ingin mau mencoba atau menguji keasliannya, nah ini yang punya mau dimaharkan ya, mau ingin berhenti dari dunia permancingan ya, silakan hubungi nomor WA saya, cari saja di kolom deskripsi ya, di situ ada tertera nomor WA saya ya. Ini mau dimaharkan. Apabila barang ini palsu atau tidak menghasilkan ikan ya, duit dijamin kembali ya sahabat ya. Saya di sini hanya membagikan video saja ya, karena sekarang marak sekali getah katilayu palsu ya. Jadi kawan-kawan semua intinya harus waspada dan berhati-hati, karena benda yang alami dan yang asli itu sangat jarang dan susah untuk ditemukan. Jadi seperti ini getah katilayunya. Oke kita cek lagi ya sahabat. Ini kalau di senter tembus ya sahabat ya. Bukan batu, ini masih getah. Ya, tentunya yang punya getah katilayu sangat paham sekali tentang dengan barangnya ya. Karena saya bukan ahli mancing.
seperti ini sahabat, Tafatilayu. Ini mustika alam ya, mengandung tuah energi dari alam, memang untuk tuah, untuk memancing. Oke, selamat malam. Mungkin video dari saya sampai di sini dulu. Sekian dari saya. Nantikan dengan video-video berikutnya yang lebih menarik ya sahabat ya. Jangan lupa bantu subscribe ya sahabat. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.